Halo semua, balik lagi di channel Bang Rezo dalam game Ultra Kaiju Battle Breeder. By the way, ini saya mainnya di emulator ya, karena HP saya itu kan kentang ya. Kalau untuk nge-record langsung dari HP itu lumayan rada nge-lag, karena gamenya ini agak berat ya di HP saya yang sangat kentang. Oke, jadi untuk video kali ini pertama kita ambil hadiah dulu ya di sini ya. Oke, kita ambil dan saya mau beli karakter ya, karena saya udah ngumpulin kurang lebih 9000 Ultra Stone. Waktu itu ada yang nyaranin beli Destrudos atau si Darkness Zero ya ini. Cuma kayaknya saya lebih tertarik dengan Torigia, karena desain karakternya itu menurut saya ini agak keren ya, walaupun dia ini kan karakter jahat, tapi ini keren ya desain karakternya. Kita lihat dulu skillnya di sini, kita lihat ini. Saya baru tahu karakter ini karena nonton Ultraman Taiga ya. Oke, ini dia skillnya ya. Oke, lumayan keren ya skillnya. Oke, kayaknya saya beli ini aja dulu ya. Untuk karakter lainnya nanti nyusul aja ngumpulin lagi Ultra Stone nya karena saya lebih tertarik beli si Torigia. Oke, belinya yang ini kan ya. Kita langsung saja beli, mantap. Ini udah kebeli kan ya, saya agak lupa soalnya nih. Oh, ini dia. Oke, 9000 Ultra Stone yang dikumpulinnya lama langsung habis dalam sekejap saja ini. Ini apa ya, B ini ya? Kita langsung saja. Oke, wow, mantap. Akhirnya punya karakter bintang 6, satu-satunya karakter bintang 6 yang saya beli ya. Kalau yang si Miklas itu dapat, wah, Ultra Stone-nya tinggal 831 ini. Ini saya udah beli 3 nih ya. Ada Evil 3, Fake Dyna dan juga Torigia. Kita ke home dulu ya. Ini skillnya bisa dinaikin gak ya? Apa udah level max ini? Oke, nanti kita lihat di sini ya. Nah, di sini kalau nggak salah nih. Wah, udah level max ternyata. Berarti nggak perlu dinaikin lagi. Ini. Nah, ininya nih. Materialnya nggak cukup ini ya. Oke. Dan saya ini udah dapet di mana ya? Karakter support Ultraman 3. Nih di sini Ultraman 3 tapi masih bintang 3. Dan juga aduh salah. Si Ultraman Z Alpha 8. Masih bintang 1. Ini baru berapa ya? Kumpulinnya kemarin tuh DNA-nya. Oke, kita langsung coba aja di misi. Kita main di misi ya. Misinya yang mana ya? Nah, ini aja nih ya. Saya mau ngumpulin DNA-nya si Ultraman 3 Sky Type ya. Ini karakter support-nya. Oke. Main di misi yang ini aja. Oke. Oh, kita pakai Belial. Ini kita ganti deh. Torigia. Leadernya Torigia aja ya. Oke, kita langsung mulai. Oke, ini dia Ultraman 3.
dia berubah menjadi Sky Type. Oke, kita atur posisi dulu. Di sini aja nih. Nah, jangan ini di sini. Nah, ini aja ya. Oke. Kita lihat kameranya di sini. Nah, ini saya autoin aja ya. Saya agak males ngejalaninnya. Biar dia auto aja. Oke, biarin aja ya. Kita ikutin aja dia mau kemana. Oke. Tiga jalan. Wah, dia ultra kick dari tiga sky type. Ini arenanya di hutan-hutan belantara nih. Oke, efek Daina nih mau kemana nih? Oke, Torigia, Kemon serang. Ditendang ya sama Torigia ya. 845 lumayan. Oke. Belial. Oke, 1200 gile. Galak juga si Belial. Oke. Ini 3 melawan Evil 3. Wah. Modar Evil 3-nya. Kurang asem. Kalah ya Evil 3. Oke. Gantian Pack Daina menyerang. Ditendang saja. Oh, tinggal 31 darahnya. Dan diakhiri oleh si Torigia. Oke, mantap. 900-an damage-nya. Keren ya Torigia ya, desain karakternya. Oke. Pergi dia Ultraman 3-nya. Mantap sekali Torigia. Oke. Dapat itu ya DNA-nya ya. Oke. Kita main satu kali lagi di misi. Kita ganti misi ya. Misinya mana ya? Kita cari dulu. Ini aja ya. Ini Ultraman Mbah apa? Ultraman siapa nih ya? Saya lupa ini. Apa Ultraman Mbah ini? Oke. Kita coba saja. Ini belum saya mainin misinya. Kita skip. Kita pinjam di. Wah, kayaknya ini doang yang bagus. Oke, ini udah segini aja. Oke. Kita atur posisi dulu ya. Ini di sini. Salah ini di sini. Oke. Mulai. Kita ganti kameranya dulu. Oke, dia mau kemana ini? Biarin dia jalan sendiri. Dia menghancurkan batu. Oh, ada pintu laser itu. Mana ini? Oke. Dia mau kemana? Langsung menyerang Torigia. Untung menghindar Torigia. Oke, ini Evil 3 kemana dia? Dia ngebuka jalan dulu.
Dia membuka jalan dulu nih. Ayo Torigi ya, Kaimon serang. Cuma ditendang saja, tapi lumayan 822 damage-nya. Oke. Dia menghancurkan bangunan itu. Wah, Sek Daina diserang. Wah. Langsung modar. Oke, nggak apa-apa, biarin. Terserang lagi oleh Torigia. Dikasih jurusnya. Mamam tuh kena 1300. Ditendang saja oleh Miklas. Oke, mantap. Kalah ya. Langsung modar. Oke. Kita skip aja biar cepet. Dapet hadiahnya. Wah, ini karena ada yang modar nggak dapet. Ada yang tengahnya. Skip aja. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Dukung terus channel Bang Rezo dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di next video.